Hi, I'm Nizam Kemal of Pesawat. You're watching Nescafe on the Live. Sekarang, aku nak tunjuk korang macam mana nak main lagu Mirage. Dia ada dua bahagian. Satu is the strumming and another one is the line. So, mula-mula sekali aku tunjukkan macam mana nak main melody Mirage tu. Part ni nanti ada dekat bahagian chorus juga. Aku pergi dekat string yang keempat, fret yang ke-9. Slowly, eh. Strumming dia pula, throughout the song ada dua chord saja, B major 7. So major 7 ni macam mana kita pegang, kita pergi dekat tali yang ke-5, fret yang ke-7. Tali ke-5, ke-2, ke-3 dan ke-4. Kemudian kita ada B major 7, which is the same thing, cuma kita bergerak ke fret yang ke-2. So dia punya strumming pattern dia. The next part will be chorus. Basically chorus same chord juga, cumanya strumming dia sama macam intro. Siang malam termimpi-mimpi, pagi petang tercari-cari, tiap saat ternanti-nanti. Terus lagi sekali. So maknanya ending of the verse and the ending of the chorus kita akan masuk that B major scale. Trip dari aku, macam nak jaga gitar. Kalau korang dah pakai gitar ni untuk main show ke, practice, trip dari aku, jangan biar dia kat luar. Sebab kat luar tu ada banyak habuk. So, tali ni besi. So, lama-lama dia akan karat. So, untuk jaga dia, make sure dia lama. Sebelum simpan, korang lap dulu, hilangkan peluh-peluh korang tu. Kalau ada minyak, lap benda tu dengan minyak. And then, simpan dalam kes. Jangan biarkan gitar korang kat luar. Itu dia lesson untuk lagu Mirage, senang je. So, korang try it out, master it out. And then, put your video respond on YouTube. Enjoy.